Mbak Una. Daripada Mbak Una bubuk-bubukan terus, bosen. Gimana kalau kita belajar warna? Ayo cucu. Una Harmoni. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kemarin kan Bunda beli itu apa namanya mainan. Nah, mainannya ada banyak warnanya. Kan belum kita buka. Gimana kalau kita buka sekarang? Ayo. Ayo. Oke, ambil dulu mainannya. Nah, berat ya. Nah, teman-teman, ini mainan baru Mbak Una. Kita kemarin beli color doll. Jadi kalau apa namanya? Mainannya ini bisa dibentuk-bentuk. Jadi nanti bahannya lembek ya teman-teman. Nanti selain bisa membentuk warna, kita juga belajar nama-nama warna. Ini bentuknya gini. Oh iya, bisa dibentuk seperti itu ya Mbak Una ya. Bisa gini. Oh, bisa dibentuk bebek. Bisa ikan laut. Wow, ikan laut. Ini kepiting. Kasih tahu teman-temannya. Ini mama itu kura-kura. Oh, ada kura-kura. Apa lagi? Ini apa ini? Ikan. Nah, teman-teman, ini isinya seperti ini. Bentuknya mana? Banyak warna dan banyak sekali pilihannya. Seru kan, teman-teman? Ada warna putih. Coba kita apa namanya dulu deh? Hitung. Ya, kita hitung dulu. Selain belajar warna, kita juga bisa belajar berhitung, teman-teman. Ini? Oh ya, sebelumnya teman-teman, selain ada isinya apa namanya mainan ini, ada stikernya juga. Jadi bahannya ini kita kan nanti kita bisa bentuk macam-macam yang seperti contoh ini. Lalu bisa kita tempelin stiker. Selain ada stiker, ini juga ada cetakannya. Ini ada bentuk kura-kura. Ada pisau. Panda, teddy bear. Ini iya, pisau. Ada pisaunya. Dari keliling. Ada kupu-kupu. Mobil. Selain belajar warna, kita juga bisa belajar berhitung berapa jumlah apa? Ada apa ini namanya mainan yang bisa dibentuk ini ya, dognya. Ayo. Una bisa mulai menghitung mulai sekarang. Satu. Oke. Dua. Iya. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Iya. Sepuluh. Pintar kan teman-teman Mbak Una. 34 35 36. Jadi total semuanya ada berapa Mbak Una? 30
36. Wow. Baru juga dihitung. Yaudah kita masukin dulu. Kita siapkan mejanya untuk membuat apa nama bentuk-bentuknya ini. Mbak Una ambil meja Mbak Una, Ki. Ayo, ambil meja Mbak Una. Bunda siapkan warna-warnanya. Mbak Una mau Doraemon apa yang mau yang anak muslim? Oh, Mbak Una mau yang bentuk Sophie ya, teman-teman. Ini Una kecil. Ah, bukunya diberesin dulu. Ini ada buku Mbak Una. Tadi Mbak Una minta dibacain Bunda buku bacaan. Taruh dulu tempatnya. Yuk. Kurang ini. Oke. Nah, teman-teman, mejanya sudah siap nih. Nah, tadi kita udah belajar apa? Menghitung ya, Dek ya. Sekarang kita belajar warna. Coba tebak Mbak Una, ini warna apa? Purple. Purple. Ungu. Ini warna purple. Ungu, teman-teman. Yang Mbak Una pegang warna apa? White. White, putih. Nih. Ini pink. Ini pink, betul teman-teman. Merah muda, Mbak Una. Kayak yellow. Yellow. Kuning, teman-teman. Hitam. Hitam apa bahasa Inggrisnya? Black. Ya, ini hitam. Ini enggak itu ini ya. Ini apa, Mbak Una? Green. Green. Ini. Itu apa? Blue. Biru, teman-teman. Terus? Orange. Merah. Ini apa warnanya? Black. Kok black? Abu-abu. Coklat. Coklat, teman-teman. Coklat itu apa? Brown. Ini apa? Brown. Ini apa? Brown. Hey. Ini warna apa? Orange. Apa, teman-teman? Orange. Oke, betul, orange. Oke, kita mulai mainan yuk. Kita mulai mencetak-cetak. Mbak Una mau warna apa dulu yang mau dicetak? Pink. Mbak Una mau pilih warna pink dulu, teman-teman. Pica. Bisa, taruh sini biar nggak lengket di kertasnya. Mbak Una mau pilih yang dicetak warna apa? Dicetak bentuk apa? Ini nggak tahu. Kalau kura-kura gimana? Mau? Untuk kura-kura dulu. Tidak lengket ya. Kenapa? Tidak lengket. Nggak lengket? Iya, selem itu lengket. Kalau selem lengket katanya. Kalau ini nggak lengket. Bentar, Bunda bantuin dulu ya. Nah, kita lagi bikin-bikin nih, teman-teman. Bunda nggak bikin. Ya, Bunda bantuin Mbak Una dulu. Nanti kalau Mbak Una sudah bisa. Jadi gini Mbak Una. Pisau. Mana pisaunya? Belum dibuka. Nah, teman-teman, sudah jadi kura-kura. Tuh kayak gitu Mbak Una. Mau. Mau ya. Ya Mbak Una bisa cetak sendiri. Bisa. Jadi teman-teman, ini apa namanya? Adonan mainannya kita bisa pipihkan, lalu kita bisa cetak pakai cetakannya. Yuk kita coba pakai warna lain. Mau kupu-kupunya yang bagus warna apa ya? Kalau mau warna-warni bisa, teman-teman. Jadi kalau mau warna-warni, dua warnanya itu ditumpuk jadi satu. Coba kita bikin warna hitam sama putih ya. Ini putih. Buka aja, nggak apa-apa untuk warna. Ya, mau nyetak apa terserah. Mbak Una warna lain. Yuk, kita bikin warna. Mbak Una mau bikin apa? Mobil ada. Mobil aja dulu. Oke. Warna orange. Oh, mobilnya mau warna orange. Satu warna aja, sayang. Itu orange. Orange aja. Oke. Mbak Una nggak bisa bukanya, teman-teman. Memang ini harus dibantu sama orang tua karena kalau masih kecil belum bisa. Tapi udah bisa anak-anak boleh. Bisa. Gimana tadi cara Bunda tadi?
adonannya dipipihkan dulu, dognya dipipihkan. Aku pijah. Terus kurang lebar nggak untuk mobilnya? Kurang lebar berarti lebih dilebarin. Ya. Gitu mainannya. Sudah. Nah, kita ukur dulu. Muat nggak mobilnya masuk? Belum muat. Kita lebarin lagi. Yang rata. Nah, stop. Sudah? Nah, sudah. Yuk, masukkan mobilnya. Ditekan yang kuat. Oke, biar kepotong. Tekan yang kuat. Bisa nggak ya kepotong ya? Potong itu. Bukan. Maksudnya ini bisa nggak? Sudah jadi teman-teman. Mbak Una bikin mobil. Pelan-pelan. Soalnya itu agak tipis. Kasih tahu ke teman-temannya, Mbak Una bisa bikin mobil. Mobil ayah ini. Oh, mobil ayah. Ini mobil Una. Oke. Terus mau tanggero. Ya, buka aja. Bunda mau nyoba bikin kupu-kupu. Aku sama. Karena kupu-kupunya kita mau dua warna. Aku mau dua warna. Aku mau. Bentar. Merah. Aku mau warna merah. Nah, bisa kita tunggu. Double burger. Ini double burger. Kayak burger. Wow. Jadi apa enggak ya? Jadi apa enggak ya kira-kira? Nah, kepotong belum ya? Wow, sudah. Wow, bawahnya yang belum. Wah, itu mama. Bentar. Saya. Iya, bentar, Kakak. Makin mana? Wow, cantik kan teman-teman kupu-kupunya. Mau pakai kupu-kupu hitam dan kupu-kupu putih. Aku mau campur-campur, gak boleh. Oke, dikumpulin dulu hasil karya kita. Mana tadi tempatnya? Aku taruh sini. Aku taruh. Ini kupu-kupu, kura-kura, mobil. Mobil Luna. Belum buat Luna. Nah, teman-teman, teddy bear-nya senyum. Kreasi Mbak Una, teddy bear belakangnya warna merah. Satu lagi yang belum kita buat, yang ini nggak tahu tadi bentuk apa ya teman-teman. Ayo kita coba yuk. Apa ya? Kebanyakan ya. Iya. Gede. Nggak seberapa gitu ya. Udah cukup. Pas? Kayak kucing. Hah? Wow. Lengket. Belum kepotong sempurna. Oh, I see. Ikan paus. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen bikinannya tambah cantik, bisa ditambahkan aksesoris yang dari apa namanya stiker-stiker ininya ya tadi. Atau kalau enggak seperti teddy bear yang dibikin Mbak Una, dari sisa-sisa mainan tadi yang beda warna bisa dibuat mata, terus bibir sama hiasan aksesorisnya. Aku mau pakai stiker. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman, buat teman-teman di rumah. Kasih udah menonton video kita. Bye bye. Muah 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 muah.